Kapolrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto memberikan kuliah subuh pada kegiatan sholat subuh berjamaah yang diadakan di Masjid Jami Kecamatan Amplas yang diikuti oleh seluruh badan kemakmuran masjid sekecamatan Amplas dengan jumlah 62 masjid dan 38 musola. Ketua Forum Silaturahmi BKM sekecamatan Amplas menyampaikan bahwa kedatangan Kapolrestabes membawa kesan bahwa polisi memang sahabat umat Islam dan polisi sangat dekat dengan masjid. Jamaah sholat subuh yang kurang lebih berjumlah sekitar 200 orang terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut dan berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan kuliah subuh tersebut dan berharap agar kiranya kegiatan seperti ini dapat berjalan berkesinambungan. Tiba-tiba dia berani melawan orang tua, tidak mau menurut orang tua. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Polisi datang tiba-tiba dilihat di kamarnya.